Sudah siap? Baik, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang teman-teman saksikan, tadi saya mengambil apel kesiapan personil dan peralatan dalam rangka menghadapi dinamika tahapan pemilu yang teman-teman ketahui bersama tanggal 14 nanti akan masuk dalam tahap pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan. Tentu dinamika akan terjadi, oleh sebab itu kesempatan kali ini saya melakukan pengecekan. Sebelumnya juga saya sudah berkeliling ke Polda untuk mengecek kesiapan yang sama, mengecek sejauh mana sistem pengamanan, baik itu objek penyelenggara pemilu, kemudian objek tertentu seperti kantor-kantor tim ses, kantor partai politik, yang perlu kita amankan agar semua tahapan pemilu, peserta pemilu dapat berjalan dengan baik. Sebagai informasi kepada teman-teman, dalam menghadapi rangkaian pemilu, Polri melaksanakan 3 operasi sekaligus. Tahapan pemilu itu dengan operasi mantap berata, kemudian untuk mencegah terjadinya polarisasi dan hoak dan sebagainya di dunia cyber maupun di dunia nyata, ada operasi Nusantara Cooling System untuk menjaga kesejukan di tengah-tengah kontestasi. Dan yang ketiga adalah operasi kontingensi, manakala dalam pelaksanaan pemilu ada gangguan Kamtibmas, baik itu bencana alam, kemudian gangguan-gangguan kejahatan intensitas tinggi lainnya seperti terorisme maupun konflik sosial. Tadi yang tergelar di depan teman-teman adalah pasukan yang dipersiapkan untuk pengamanan objek tertentu dan objek penyelenggara pemilu. Sekaligus kalau kontingensi adalah untuk pergeseran pasukan apabila terjadi perkembangan dinamika situasi di seluruh Indonesia. Di samping itu juga ada Brimob masing-masing Polda dan Sabara Nusantara yang total jumlahnya sekitar 4.500 untuk seluruh jajaran. Kemudian untuk Korbrimob ini, untuk Satgas Operasi Kontingensi sejumlah 3.500 personil yang siap kita gerakkan. Tentunya juga untuk operasi rutin pengamanan operasi mantap berata di masing-masing Polda oleh Kasat Gasda, ada Brimob yang berada di power and hand para Kapolda yang jumlahnya sekitar 25.000 Brimob seluruh Indonesia. Jadi ada Brimob Nusantara, ada Dalmas Nusantara dari Sabara yang kita sudah siapkan. Karena gini, teman-teman lain di Polres kan melaksanakan pengamanan langsung di TPS. Nah, pasukan-pasukan cadangan inilah yang akan menghadapi manakala ada dinamika di lapangan. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Intinya Polri hadir nanti dengan langkah-langkah semaksimal mungkin di langkah-langkah preemptif dan preventif. Manakala ada peningkatan eskalasi, tentu pendekatannya sangat humanis seperti penekanan saya tadi. Polisi hadir sebagai pelindung, pengayom, pelayan, agar situasi bisa terus damai dan sejuk. Ini rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin 3 saja. Ya. Yang mana dulu? Ya, sebelah kanan nanti, yang tengah kemudian sebelah kiri. Ya, silakan. Karena kemarin juga di Menteri Presiden kelima itu juga sempat mengundang
tentang netralitas polisi dan TNI itu saja dalam pemilu ini dan lagi masih terjadi. Nah, seperti apa nih seperti netralitas Polri ini saat ini gitu? Nah, terus juga ada tentang penyelesaian perkara pidana pemilu itu seperti apa tahapannya penyelesaiannya? Ada kasus-kasus yang melibatkan caleg-caleg juga masih diproses secara hukum. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Ada satgas sendiri oleh Bareskrim, ya, satgas penegakan hukum tindak pidana pemilu. Di situ ada anggotanya, ada Dirtipidum bersama dengan Bawaslu dan teman-teman dari Kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu. Saya tidak pegang data pastinya, nanti untuk tindak pidana pemilu nanti mungkin bisa ditanya ke Bareskrim melalui Kabar Eskrim, karena memang itu. Gakum di kami itu lebih kepada Satgas Gakum dalam konteks manakala ada tindak pidana lain yang menyertai, seperti ada keributan dan sebagainya. Itu. Ya. Kemudian yang kedua mengenai netralitas. Dalam Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa polisi harus netral, saya kira. Kemudian dalam beberapa peraturan-peraturan Kapolri, polisi juga harus netral. Para komandan, para pimpinan dalam berbagai kesempatan dan waktu selalu memberikan penekanan agar polisi berada di tengah. Tugas kita adalah mengamankan kontestasi. Itu penekanannya. Jadi tugas kita adalah menekankan kepada tugas pengamanan tahapan pemilu. Jadi kalau ada isu bahwa polisi tidak netral dan sebagainya, saya kira sudah ada ruang-ruang yang disiapkan untuk itu. Di internal kami ada Propam, ada Irwasum, di luar saya kira demikian juga ada ruang untuk menyampaikan manakala ada yang begitu. Dan Pak Kapolri menyampaikan dalam berbagai kesempatan, jika ada pelanggaran, apapun itu, ya pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, yang di kiri dulu, ya. Selamat pagi Pak Fadil, izin Dian dari Kompas TV Pak. Pak, yang pertama mau tanya soal mapping pengamanan tanggal 10, itu kan momennya adalah kampanye terakhir ya. Terus sama di Jawa Tengah dan di Jakarta, kemudian tanggal 14 juga nanti pas hari pemilu akan seperti apa mapping pengamanannya. Terus pertanyaan kedua Pak, kemarin ada pengakuan dari Rektor Unika Pak bahwa sebelumnya sempat didatangi oleh polisi untuk membuat video pernyataan terkait dengan pemerintahan Pak Jokowi. Nah itu apakah benar, karena itu juga kan ditegaskan oleh Pak Mahfud juga bahwa ada tekanan dari polisi ke sejumlah rektor, itu konfirmasinya seperti apa? Terima kasih Pak. Yang terkait dengan pengamanan untuk tanggal 8, 9, 10 itu kan ada zona A, zona B, dan zona C. Di Jakarta sendiri tanggal 10 itu kan ada dua titik, ada di JIS untuk pasangan 01, kemudian di GBK untuk pasangan 02. Tanggal 9 itu kalau nggak salah di Jawa Timur ada 02 dan 01. Kemudian tanggal 8 kalau nggak salah di Jawa Barat. Nah, kita contohkan di Jakarta, kita setiap hari melakukan evaluasi. Ini ada Wakapolda, itu untuk pengamanan rute, pengamanan jalur, pengamanan di lokasi sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan baik agar tidak ada overlap masa dari kedua pasangan, ya, karena kita tahu menuju ke Jakarta Utara dan menuju ke GBK kalau dari luar kota kan pasti itu dilakukan pengaturan, dilakukan gladi, koordinasi bersama tim masing-masing pasangan calon. Itu juga dilakukan di Jawa Timur, dilakukan di Jawa Barat. Itu yang kita lakukan. Yang penting barangkali kami menghimbau kepada tim sukses dari masing-masing pasangan calon untuk
terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga pengaturan jalur ini tidak bermaksud untuk mengintervensi, tapi lebih kepada kelancaran dan tertibnya para pendukung dari dan kembali ke kediaman masing-masing. Ya, polisi akan selalu humanis lah, mengedepankan tindakan-tindakan pengaturan agar terjadi ketertiban. Kemudian yang kedua tadi soal yang di Semarang ya, Kapolda Jawa Tengah kan udah jawab saya kira ya. Nanti silakan dikonfirmasi ke Polda Jawa Tengah seperti apa faktanya. Yang pasti kita pasti akan mengambil langkah-langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kan katanya, nah itu yang akan kita buktikan nanti, akan dilihat pasti. Polisi hampir setiap hari mendatangi semua orang mungkin. Ya, bukan hanya rektor yang didatangi oleh polisi gitu. Ya toh? Ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ini barangkali karena yang didatangi rektor aja, kemudian ada momentum-momentum seperti itu menjadi lalu kemudian menjadi sebuah perbincangan. Tapi apapun itu pasti akan kita tindak lanjuti secara objektif. Terakhir, tidak ada, terima kasih. Jangan lupa tanggal 14 datang ke bilik suara, partisipasi Anda sangat diperlukan untuk memilih wakil dan pimpinan negara ini. Terima kasih, salam presisi. Ada tambahan dong? Hah?